Mugi sing ramatipun Gusti tansah kasaliran tumrap kita sedaya. Kumi swantana ingkang sakmenika kandhang ora kedah nang di dua tempat, yaitu di Kampung Batik Kauman dan Kampung Batik Laweyan. Silakan nanti para pemirsa bisa melihat pameran-pameran batik yang ada di Ketua Kampung Batik Kauman. Begitu beliau Ketua Kampung Batik Kauman Bapak Bun. Dan jago kolonial mustahil mencari pekerja batik dari berbagai desa dari daerah Kalanyar dan Sukoharjo. Tidak hanya untuk kerjakan, namun juga mustahil berniat menolong dari sisi ekonomi dan merawat kesehatan para pekerja batik. Ini kelompok mustahil yang sampai pada generasi ketiga masih terus hidup dari usaha batik dan terus melestarikan. Rangkaian Setahun Batik Nusantara 2021 kepada keluarga dari Ibu Mustani Surakarta, pengrajin batik yang terus produktif untuk memberikan karya-karyanya membantu para keluarga di kota Surakarta. Terima kasih. Pernah. Jadi foto pas momen Pak Ben, Pak Agan nih. Pasar Ben. Istilahnya apa? Trader apa off taker? Kalau trader mau pakai video. Istrinya sering video. Oh iya dong. Tapi lewatnya malah online, jadi pas kita sponsor gigi itu dia malah belanjanya lewat itu. Pertamanya kan nggak tahu tuh. Ini satu ini kok aku sekarang ngerti itu. Oh, ternyata itu wali kota ternyata. Oh, ini hobinya ngepit Pak. Kalau udah ngepit, kawalan. Biasanya showroomnya displaynya di sini. Iya. Lalu sampai kita pandemi kemarin bertahan terus. Baru itu terus. Sekarang Ayo cumi kanan tapi mereka seperti semua warna gitu. Mas gini. Oh, bisa masuk. Kendorian gitu. Yang dulu anak saya. Restorannya sampai lantai belum? Enggak. Belum. Kemarin ada konsep anak muda kita ajak karena anak muda di Solo sih karena lebih geraknya lebih cepat, online-nya dan lebih familiar sama teknologi ya mas. Iya. Saya nggak boleh pakai di sini kalau pas yang celana alisan. Pak Gun, tadi yang saya dan Pak Gun menyorot itu infrastrukturnya. Karena luar apa? Ini ada yang sudah baik, tapi di bawah itu ada yang gonjal-gonjal kayak off-road itu harus. Saya nggak tahu itu sebetulnya yang bangun seperti apa, pengawasnya seperti apa. Surakarta. Ya harus diperbaiki loh. Itu akses utama kok. Biar bisa dimasukin becak, mobil apapun itu ya. Untuk jalan kaki ya enak. Untuk warga ya waktu kita harus ini. Masa kayak gitu lihat sendiri. Tahun depan atau tahun ini mas untuk ya, perbaikan? Nanti kami usahakan. Tahun ini agar ya. Terus pemasaran mas? Jelas ini karena Kauman ini kan konsepnya wisata, konsep wisata kampung. Kalau masalah parkir pasti terkendali. Makanya nanti ini apa harus memanfaatkan misalnya yang di Slamet Riyadi, alun-alun, Beteng Pastenburg. Nanti tamu dibawa ke sini menggunakan becak atau shuttle bus yang kemarin sudah yang listrik itu loh. Listrik itu jadi keren gitu. Ya konsepnya memang harus jalan-jalan ya, karena konsepnya kampung kan. Orang dari Jakarta, kota-kota besar pasti nyaman kalau ada di sini. Apalagi sekarang ada batik, ada apalagi kuliner. Iya. Herbal, komponen lahan juga, Pak. laku di Kabupaten Laweyan? Sama, konsepnya kan hampir. Besok kan Setahun Batik di Laweyan. Pengaruh pandemi ke industri batik gimana? Oh, Pak Gun yang jelaskan. Oh, Pak. Iya, sebagai pelaku. Pengaruhnya ya sangat terasa sekali. Namanya ada pembatasan ya, sangat terasa sekali. Tapi kita dengan istilahnya program Pak Wali, dengan acara Hari Batik ini, terus kita tadi dapat ngobrol langsung dari beliau, dari masukan beliau. Kita optimis Solo akan bangkit karena banyak empu-empu yang di sini di kota Solo, banyak empu yang top-top lah. Pak, dari segi pemasaran sendiri gimana sih Pak, kan apa pandemi ini kan ya mungkin kan kunjungan kemarin. Terus dari segi pemasaran kita pakai online. Kita adik-adik muda yang membantu, anak-anak dari remaja-remaja Kauman pada membantu. Ya alhamdulillah dari program Pemkot juga ada kerjasama dengan beberapa kayak Shopee, buka e-commerce, alhamdulillah terbantu sekali.